Anda menyimak News Update pukul 13, saya Carlos Michael. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan tidak ada pelarangan warung makan di Jakarta beroperasi selama bulan Ramadan. Ahok pun menjamin tidak ada warung nasi yang dirazia jika membuka di siang hari. Ahok beralasan tidak semua umat muslim melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Oleh karenanya ia meminta masyarakat untuk bisa saling menghormati selama bulan Ramadan ini. Ahok juga meminta Menteri Dalam Negeri mencabut Perda Kota Serang yang melarang warung nasi yang beroperasi selama Ramadan. Tetap buka kok. Ada perdanya ya Pak? Ada perda. Enggak. Jakarta akan melakukan tutup juga Pak? Enggak ada. Siapa yang bilang tutup? Saya mau tanya, yang emangnya semua orang muslim puasa? Ini perempuan kalau lagi datang bulan puasa nggak? Lalu nggak bisa cari makan?